Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wa ansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa antal fatihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita sama-sama dapat hadiri kelas celik Al-Quran ini. Ya. Sebenarnya ini adalah rakaman pertama kita kelas ataupun program celik Al-Quran ini bertujuan untuk membantu masyarakat Islam. Khususnya orang Melayu yang beragama Islam untuk memahami Al-Quran, ya, memahami erti perkataan Quran, ya, kerana selama ini kita baca Quran kita tak faham. Jadi insyaAllah melalui program ini membolehkan sesiapa yang mengikuti insyaAllah memahami Al-Quran, memahami isi dan makna Al-Quran, memahami ayat-ayat hukum dan juga ayat-ayat larangan. Ya, memahami mana ayat yang turun di Mekah dan Madinah, ya, memahami kata perbuatan lelaki, kata perbuatan perempuan, memahami gaya-gaya nama dalam Al-Quran, ya. Dan dengan sebab itu insya-Allah bila kita baca Quran kita faham, ya, sikit sebanyak setelah kita mempelajari program celik Al-Quran ini. Sebenarnya program ini telah saya laksanakan sejak tahun 1989 ketika saya masih bekerja lagi. Dan hingga kini, hari ini program ini masih lagi berjalan lagi, masih lagi diteruskan. Dan insyaAllah buat masa ini yang sedang belajar program ini melalui kelas tidak kurang dari 230 orang. Dan saya berjanji insyaAllah dalam masa 2 tahun ini, insyaAllah mereka yang mengikuti kelas-kelas program ini yang diadakan di mereka tempat di Negeri Sembilan dan juga di Shah Alam akan memahami Al-Quran insyaAllah. Dan matlamat kita untuk membolehkan mereka ini menjadi mufti dalam rumah, ya, untuk mengetahui hukum yang mudah-mudah, ya, sebelum mereka merujuk kepada pihak-pihak tertentu di apa tu yang lebih berautoriti. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Program ini sebenarnya kalau dalam kelas biasa mengandungi 200 jam sahaja, iaitu setiap minggu kita adakan selama 2 jam di hujung minggu. Dan selepas 200 jam insyaAllah membolehkan para peserta memahami asas-asas dalam bahasa Arab, yang memahami jenis perkataan, kata nama, kata perbuatan, kata haraf, ya, kata sisip dan sebagainya. Dan itulah tujuan kita, amal jariah kita, untuk membantu para muslimin, muslimat dan juga mereka yang berminat, ya, guru-guru, para pensyarah, ya, untuk memahami Al-Quran yang menjadi kitab pegangan kita, ya. Sabda Rasulullah yang bermaksud orang yang paling baik di sisi Allah ialah orang yang memahami Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Jadi untuk itu, marilah sama-sama kita mengikuti program ini dan mengikuti apa tu rakaman ini setiap kali ianya dirakamkan. Saya yang saya hormati sekalian, bila kita belajar bahasa Al-Quran atau bahasa Arab, selalunya dia akan mulakan dengan gambar rajah ini. Ya, gambar rajah ini dia menerangkan jenis perkataan, iaitu dia sebut anwa'ul kalimah, ya. Anwa'ul kalimah. Anwa' maknanya jenis-jenis kalimah dalam Al-Quran. Ya. Jenis kalimah, ya, jenis-jenis kalimah dalam bahasa Arab. Ada, selalunya dikatakan ada tiga. Ada tiga. Ingat, buka saja kitab Nahu, insyaAllah. Ini dia jadual pertama yang kita akan jumpa. Ya, jadual pertama. Ya. Anwa maknanya
jenis-jenis kalimah, jenis-jenis kalimah dalam bahasa Arab, jenis-jenis kalimah, kalimah besar, ya. Yang pertama dia kata al-fi'lu. Al-fi'lu ni kata perbuatan. Dalam bahasa Inggeris dia kata verb, ya, verb, kata-kata perbuatan, ya. Dalam bahasa Arab al-fi'lu. Cuba sebut al-fi'lu, ya. Al-fi'lu kata perbuatan, ya. Yang kedua al-ismu. Al-ismu ni dalam bahasa Inggeris dia kata nouns, ya, yeah? N-O-U-N-S, nouns, kata nama, ya, yeah? Al-ismu. Ada juga orang kata isim, boleh juga, ya, yeah? Fa'al, fa'al atau isim, ya, yeah, boleh, ya, yeah? Mudah sebut, fa'al lah. Fa'al ni kata perbuatan, isim ini kata nama. Dan yang ketiga al-harfu, cuba sebut al-harfu. Al-harfu, al-harfu ni dia kata dalam bahasa dalam bahasa Melayu dia kata huruf, ya, huruf. Nanti kita akan terangkan apa dia al-harfu ni. Huruf bahasa Arab kata harf, ya, harf. Nanti saya terangkan, ya. Jadi ini dia tiga jenis kata yang terdapat dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab, ya. Jadi kalau kita lihat kepada rajah ini, ya, kalau kita, kita kalau kita sebut ini jadual satu, mungkin kita boleh sebut jadual satu, ya. Ini jadual asal bila kita belajar bahasa Arab, ya. Sebagaimana bahasa lain juga ada kata perbuatan, ada kata nama dan ada kata huruf. Okey, ada kata huruf. Kata perbuatan, apa makna kata perbuatan? Ya, kata perbuatan menunjukkan, menunjukkan perbuatan ataupun tingkah laku yang dilakukan oleh, ya, seorang, mungkin manusia atau bukan manusia. Kata perbuatan, ya, seperti berjalan, berlari, yang mana dalam bahasa Arab yang special, tidak ada bahasa-bahasa lain, bila kata perbuatan dalam bahasa Arab dia ada mempunyai beberapa unsur. Yang pertamanya ada masa. Yes. Yang pertamanya ada masa, ada orang dalam tu. Dan yang ketiga, ada masa, ada orang, ada perbuatan. Perbuatan ni kita kata kata fi'il ataupun kata kerja. Ya, dalam bahasa Melayu kata kerja. Ya, seperti mana makan, minum, tidur, ya. Membaca, mengkaji, mengulang kaji, itu adalah kata perbuatan. Cuma dalam bahasa Arab berbeza dengan bahasa lain, kerana dalam bahasa Arab bila disebut kata perbuatan, dalam tu ada masa, ada orang dan ada perbuatan yang dilakukan, ya. Kalau kita ambil contoh umpamanya, ya, umpamanya perkataan, perkataan usalli, kita sebut beberapa kali dalam satu hari, usalli, u sal li. Okey, di dalam ni ada masa. Masa tu maknanya times. Times di sini artinya sedang. Saya sedang nak mula sembahyang hari ni. Usalli. Sahaja saya sedang nak mula sembahyang. Usalli masa ni, now. Okey, dalam ni ada orang juga. Orang means saya. Ya. Yeah? Dan dalam ni ada perbuatan. Perbuatan ni adalah solat. Iaitu perbuatan ni solat. Ada tiga perkara. Perbuatan ada dalam ni, masa dalam ni, dan pelaku pun ada dalam ni. Itulah yang dikatakan special dengan bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Melayu kita kena kata saya sedang melakukan sembahyang. Saya sedang melakukan sembahyang. Empat perkataan, ya. Tapi dalam bahasa Arab
one word only, usalli. Ah, jadi itulah bezanya bahasa Arab dengan bahasa Quran. Bahasa Arab ini dikatakan, bahasa Quran ini dikatakan bahasa mukjizat. Mukjizat artinya ringkas. Ya, daripada empat perkataan jadi satu perkataan. Jadi kita akan belajar secara berterusan tentang fi'il ini pada masa-masa akan datang. Okey. Okey, sekarang ni kita pergi kepada kata isim. Kata isim ialah menunjukkan kata nama, kata benda, ya. Nama tempat, nama orang, ya. Macam kita jugalah, ya. Masjid, rumah, ya. Negeri dan sebagainya. Itu adalah kata isim, itu kata nama, ya. Seperti langit, sebagai contoh, langit, bumi, sungai, syurga, neraka, ini semua termasuk di bawah kata isim. Saya rasa para pelajar tidak ada masalah untuk mengenali kata isim, ya. Okey, kata haraf, ya, adalah kalimah-kalimah yang digunakan untuk mencantumkan antara kata nama, ya. Maksudnya haraf ialah kalimah, perkataan-perkataan yang terdiri dari satu perkataan atau dua perkataan yang digunakan untuk mencantumkan ayat-ayat, ya, di dalam surah Al-Quran, ya. Kita ambil sebagai contoh, ya, sebagai contoh yang haraf di sini sebagai contoh, banyak contoh dia yang boleh kita bagikan, ya. Umpamanya perkataan min, ya, perkataan min. Ini pun saya akan terangkan dengan lebih jelas lagi perkataan min, ya, perkataan min. Min artinya daripada. Okey. Ha. Ya. Okey. Ha. A saja, ada ka, ya. Ila artinya kepada. Min daripada. A, adakah. Ila, kepada. Okey. Haraf artinya perkataan-perkataan yang terdiri dari satu huruf, dua huruf atau tiga huruf, mungkin ke atas, yang tidak memberi makna kecuali dia bercantum dengan kata lain. Sebagai contoh, kita ambil perkataan min. Min artinya daripada. Tak ada makna. Kalau kita tak cantumkan dengan perkataan lain, dia tak ada makna. Ya, itu nama dia haraf. Ya, ataupun harf. Ya, dan dalam Quran sangat banyak. Umpamanya kalau kita cantum dengan perkataan al-masjid, al-masjid, dia jadi minal masjidi, artinya daripada masjid. Sekarang ni haraf telah ada makna. Arti makna dia daripada masjid. Minal baiti, daripada rumah. Jadi itu sepintas lalu berkenaan dengan haraf. Ada haraf satu huruf, ya. Ada haraf dua huruf, ada haraf tiga huruf hingga ke atas. InsyaAllah kita akan bincangkan pada sesi akan datang berkaitan dengan haraf. Okey, apa yang saya nak beritahu di sini, ini adalah jadual biasa yang kalau kita buka, kita lihat mana-mana buku bahasa Arab yang ditulis oleh ahli-ahli nahu dan saraf, mereka akan menggunakan jadual ini, iaitu kalimah terbagi menjadi tiga, fi'il, isim dan haraf. Kemudian mereka akan membahagikan fi'il-fi'il ini kepada jenis-jenis yang tersendiri. Isim juga begitu, pembahagiannya sangat banyak, begitu juga dengan haraf, ya. Tetapi untuk program Celik Al-Quran ini, saya akan menggunakan jadual kajian saya sendiri demi untuk memudahkan pada pelajar memahami Al-Quran. Dan insyaAllah lepas 200 jam kita boleh membantu para pelajar untuk mengenali, bila buka Quran kita tahu mana fi'il, mana isim, mana haraf dan juga mana dhamir. Okey. Kita berehat satu minit. Okey, sekarang kita tinggal jadual ini.
kita pergi kepada jadual dua. Jadual dua ini lebih kepada jadual aplikasi, bagaimana kita nak faham setiap perkataan dalam Al-Quran. Kerana dalam Al-Quran itu ada terhadap setengah-setengah perkataan sudah ada orang dalam tu. Sudah ada orang, mana ada pembuat, ada pelaku, ada pemunya. Ada setengah perkataan tu tidak ada orang langsung. Ya. Jadi kita nak kenal mana perkataan yang ada orang dan mana perkataan yang tak ada orang. Jadi ini saya gunakan kaedah saya sendiri untuk nak membolehkan apa tu orang biasa, orang awam memahami Al-Quran yang dianggap bahasa yang susah untuk difaham itu. Ya. Nah, jadi insya-Allah setelah saya mengkaji hampir 25 tahun, maka kajian ini saya telah gunakan di beberapa kelas saya di sekitar Selangor dan juga wilayah Kelang. Alhamdulillah kita telah menghasilkan ramai pelajar kita yang sekarang ini sedang mengajar bahasa Arab. Walaupun mereka bukan dari background bahasa Arab. Ada setengah mereka jurutera, ada doktor pakar, ada doktor gigi, ada pakar bedah. Dan mereka ini telah mengikuti kuliah saya. Ada apa tu architecture ada, ya. Dan ada juga orang biasa, ya, pekerja-pekerja biasa, ada guru, ada nurse. Dan mereka ini sedang mengajar Al-Quran di beberapa tempat, ya, bila mereka pulang ke rumah mereka. Jadi saya harap para hadirin bila mengikuti program ini, cuba tengok. Jangan saja melihat kepada isi yang saya buat, tapi lihat kepada kaedah yang saya buat. Sebab isi ini ramai orang ada. Mana-mana buka buku pun kita ada. Tapi kaedah itu yang perlu kita senantiasa mencari pembaharuan supaya orang belajar apa tu bahasa Arab ini menjadi lebih mudah. Ketika saya bentang apa tu pembelajaran ini kepada rakan-rakan saya, pembelajar saya, ada seorang doktor tu, dia kata, "Ustaz, saya belajar ni sampai ke dunia mana dah, ke Jerman semua sekali. Memang susah Ustaz belajar ni," dia kata. "Tapi belajar bahasa Arab ni lagi susah. Tapi pada hadirin sekalian, you don't have to worry. InsyaAllah kalau tuan-tuan puan follow kaedah ini, insyaAllah, dan mesti ada keinginan untuk mengetahui, ya, walaupun anda bukan dari background agama. Ada di antara mereka tu yang tak mengenal alif beta pun. Tapi alhamdulillah, ya, lepas 2 tahun, mereka bukan saja faham Quran, mereka boleh belajar Quran. Tapi dengan syarat tuan-tuan puan berusaha sendiri. Ya, lepas belajar melalui YouTube ni, tuan-tuan buka buku, dan saya akan cadangkan buku-buku yang baik untuk dibaca. Ada buku bahasa Inggeris, ada buku bahasa Arab, ada buku bahasa Melayu untuk kita mudah. Yang pertama yang penting sekali, kaedah. Tuan-tuan kena lihat kaedah dia untuk lebih mudah, ya. Kaedah yang tu yang penting sekali. Ya. Ha. Kita lihat kepada jadual 2 yang saya nak sebut di sini, ya. Ha. Jadual 2, ya. Tuan-tuan tengok jadual 2. Jadual 2. Okey. Jadual 2, ya. Ha. Ini jadual 2 ini lebih kepada aplikasi. Ya, kita tengok di sini hari ini berapa bulan? 11, ya. Ha. Tengok di sini kita mula hari ini 11 Mac tahun 2012. Ha, insya-Allah 11 Mac tahun 2014. Tuan-tuan kalau ikuti program ini, insya-Allah boleh faham. Kalau alhamdulillah kalau berjalan dengan lancar, baik kan? Insya-Allah, ya. Okey, tuan-tuan. Okey. Jadual ini. Tuan-tuan salin dulu walaupun tak faham. Ini di atas ni dhamir. Yes. Bunyi dia dhamirun. Dhamir ni maknanya dia ganti nama. Ganti nama. Ganti nama. Saya dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab, ana. Ya. Yeah? Ha. Anta kalau lelaki. Anti kalau perempuan. Hua kalau lelaki. Yang tidak ada di sini, ghaib. Hia kalau perempuan. Itu saja ganti nama yang banyak terdapat dalam Al-Quran. Domain ni ganti nama, dalam bahasa Inggeris dia panggil pronouns. Pronouns, N-O-U-N-S, pronouns. Okay. Dalam bahasa Inggeris tak banyak. I, we,
untuk first person. He, she, and they untuk third person. Untuk second person, you, satu saja. Ya, yeah? Jadi ada berapa domain dalam bahasa Inggeris? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi dalam bahasa Arab ada 14 semua sekali. Tuan-tuan jangan risau. 14 ni tuan-tuan akan dapat tak lama lagi. Jangan risau, ya. Ha. Dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu, saya, mereka, dia, laki perempuan sama. Awak, laki perempuan sama. Tapi dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran ada 14 ganti nama yang berbeza. Ini menunjukkan bahawasanya betapa hebatnya kalimah Al-Quran. Ya. Allah Ta'ala telah memilih bahasa Arab ini dengan 14 ganti nama untuk menunjukkan itulah dia sebahagian daripada mukjizat Al-Quran, ya, untuk kita kaji. Itu pun kita tak mampu mengkaji. Jadi hari ini kita ada kaedah dan tuan-tuan bersama dengan program ini, ya. Apa tu, sila lihat, sila perhati, tengok banyak kali supaya kita boleh faham. So ini jadual 2, ya, bukan 12, ini jadual 2, ya. 2. Okey. Yang pertama, jadual 2 dikatakan domain, iaitu ganti nama. Ya, ganti nama. Ada 14 ganti nama dalam Al-Quran. Okey. Okey. Di bawah ganti nama ni, tuan-tuan. Okey, ini dia jadual dia. Tengok tu, dia ganti nama ni. Okey, inilah saya punya finding saya. Barulah ada al-fa'lu. Ya, al-fa'lu. Al-fa'lu ni verb. Verb. Yes. Kata perbuatan. Okey. Verb. Ya. Yeah. Di bawah al-dhamir ni, yang kedua al-ismu, kata nama. Al-ismu. Tuan-tuan boleh sebut al-fa'lu ataupun fa'lun. Al-ismu ataupun ismun. Nak sebut mana? Fa'al ke isim ke ataupun nak sebut al? Saya rasa paling biasa orang sebut fa'lun. Ya, yeah, sebut fa'lun. Ya, yeah, sebut fa'lun. Fa'lun. Ismun. Tak payah al lah. Al ni menunjukkan the. Menunjukkan the. Al-fa'lu, the verb. Al-ismu, the noun. Jadi kalau ismun, a noun. Fa'lun, a verb. Ya, yeah? Itu indefinite. Okay. Okay, yang ketiga ni, tuan-tuan, yang ketiga ni, ini bahasa saya sendiri. Ya. Yeah? Saya kata kata sisip. Kata sisip. Kata sisip ini dia gunakan untuk menyambung, ya, dengan isim, dengan fa'al dan dengan dhamir. Ya, ini saya katakan kata sisip. Umpamanya kalau katakan apa tu, B, ini kata sisip. B, ya, campur dengan ismun. Ismun ni isim. Ismun. Jadi bunyinya bismi. Bunyinya bismi. Macam kita baca dalam Fatihah, bismi. Jadi b dengan ismun dia jadi bismi. Sudah jadi satu perkataan. Ya. Ini maksudnya kata sisip. Jadi b disisip ke dalam ismun, dia join dengan ismun, kita kata bismi. Ya, asal dia b ismun dengan nama. Bila kita tulis, jadi bismi. Dan mim ni sudah jadi baris bawah, bukan lagi baris depan. Jadi ini saya bagi contoh kata sisip. Ya, dan saya telah berbincang dengan beberapa orang sahabat, pakar-pakar, dia kata tidak ada masalah untuk kita tulis apa benda asalkan kita faham. Ya, kata sisip ini sebahagian daripada kata sisip. Ya, umpamanya perkataan al-lazi. Ya, sorry, umpamanya perkataan ilah. Ya, ilah pun saya anggap kata sisip. Ya, tapi lepas ni dia ada nama lain. Tapi dia duduk di bawah kategori kata sisip ataupun grup kata sisip. Ha, jadi dia semua sekali ada 80 perkataan saja. Ya, semua sekali. Ya, ilah maknanya kepada. Kalau ilah campur dengan al masjid, ha, jadi ilal masjidi. Ilal mas GD, dia punya bunyi ilal masjid, ke masjid. Ya, ke masjid. Jadi ini kita kata sisip.
Tetapi dia ada nama lain lagi, iaitu huruf jar. Di bawah kata sisip ni ada beberapa jenis nama yang kita boleh berikan selepas ini. Okey. Itu mana kata sisip, ya? Okey. Okey, di bawah kata sisip ni, tuan-tuan, ada saya bagi pada dua. Ini untuk kita mudah saja. Yang pertama dia panggil harfun. 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 Haraf yang dalam jadual pertama tadi. Yang kedua kita panggil ismun. 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 Ini isim ini bukan isim ini. Isim ini isim yang special yang duduk bekerja sebagai kata sisip yang akan kita ketahui nanti dalam kelas-kelas akan datang, ya. Yeah? Ini ismun, ya, yeah, kata nama. Seumpamanya allazi. Ini isim juga tapi ada nama dia. Allati, ya. Yeah. Haza. Hazihi. Okey. Haza. Hazihi. Hazihi. Allazi, ya, yeah? Allazi. Allazi. Allati. Ini adalah saya kategori di bawah kata sisip. Tapi jenis nama. Okey, nanti saya akan beritahu. Okey, harfun ni macam tadilah. Ila, an, ala, bi. Okey. Ila makna dia kepada. An dari. Ala di atas. Bi dengan. Macam tadi, macam jadual satu tadi, ya. Jadi harfun ini sebagaimana saya katakan tadi, dia adalah perkataan-perkataan yang terdiri dari satu huruf seperti bi, dua huruf seperti an, tiga huruf seperti ilah atau ala, dan ada empat huruf, ada lima huruf yang mana dia tidak memberi makna sendiri kalau dia tidak bercantum dengan perkataan lain. Macam tadi, ya, yeah? Ilah. Ilah maknanya kepada. Dia tak ada makna kecuali kalau kita cantum dia dengan al-masjid, maka dia akan memberi makna, iaitu ke masjid, dan bunyi dia ilal masjidi. Ini maksudnya haraf. Tetapi isim ini, isim ini sama juga. Dia tidak memberi apa-apa makna kecuali kalau kita cantum dengan perkataan lain, maka dia akan memberi makna. Tetapi isim ini kalau kita tak cantum dengan apa-apa juga sisipan, dia sudah memberi makna. Umpamanya perkataan al-wala, al-waladu. Walaupun tak ada cantuman, ya, dia saja sudah memberi makna budak laki-laki itu. Ya, the boy. Dalam bahasa Inggeris, the boy. Ya, masjidun. Ya, masjidun. Masjidun. Okey, walaupun dia bersendiri dan dia sudah memberi makna masjid, sebuah masjid. A mosque dalam bahasa Inggeris, ya. Ha. Okey, begitu juga perkataan perbuatan. Kita ambil contoh perkataan akala. Ini satu jenis perkataan perbuatan. Akala. Tengok lain kan dengan isim. Isim ada alif lam atau tanwin. Akala tak ada apa-apa. Okey, akala. Akala ni dia memberi makna dia seorang laki-laki telah makan. Ha, okey. Maknanya dia seorang lelaki telah makan. Berapa perkataan tu? Ha. Terjemahan akala tu lima perkataan. Dalam tu ada orang, orangnya dia seorang laki-laki. Ya, yeah. Ada masa, masanya telah, dan ada perbuatan, perbuatannya makan. Ya, yeah? Ha, itulah hebatnya. Ya, yeah? Dalam bahasa Melayu 1 2 3 4 5 lima perkataan pada satu perkataan. Inilah sebenarnya mukjizat Al-Quran, iaitu memendekkan apa tu perkataan, ya, yeah, menjadi lebih besar maknanya. Okey, tuan-tuan dan puan, eh. Okey, ini jadual 2. Okey. Sekarang saya nak lanjutkan jadual 2. Okey. 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 Sekarang ni tengok jadual ini. Tuan-tuan boleh salin jadual ini. Ya, yeah. Biar saya bersihkan dulu. Ya, yeah. Ini, ya, yeah. Jangan lupa date ini 11 hari bulan Mac tahun 2012. Ini rakaman pertama. Ya, yeah. Ingat ganti nama 14. Saya akan terangkan apa dia ganti nama.
Okey. Saya akan terangkan jenis-jenis fi'il, isim dan kartisip. Dalam kelas biasa, setiap topik yang kita buat mengambil masa 2 jam. Ya, sejam setengah kita menerangkan dan setengah jam tu kita drill. Dalam masa 200 jam, insya-Allah tuan-tuan bolehlah baca Quran dan boleh faham jenis-jenis perkataan yang terdapat dalam jadual ni. So hari ini rakaman pertama ni saya akan sebutkan ya, perincikan apa dia yang terdapat dalam apa tu setiap ini. Yang pertama sekali saya perincikan haraf. Okey. Haraf ini ada 8 kategori. Ada 8. Okey. Yang pertama dia panggil haraf jazam. Ha. Ya, jim alif zai mim. Cuba sebut haraf jazam. Ya. Haraf jazam. Okey. Ianya terdiri dari 2 perkataan ataupun 3 perkataan. Ya, yang terdapat banyak dalam Al-Quran, haraf jazam ni. Ya, haraf jazam, ya. Haraf jazam ini dia digunakan kepada fi'il mudhari' saja. Pada fi'il present tense. Ya, ini pun saya akan terang kemudian. Untuk kali pertama ni tuan-tuan salin je dulu. Haraf jazam ni antaranya in. Artinya jika. Jika. Ha, okey. Okey. Yang kedua, lam. Lam artinya tidak. Ya, yeah, artinya tidak. Okey. Seterusnya la. Ya, yeah, la. La artinya jangan. Ya, yeah, ataupun boleh jadi makna juga bukan, ya. Yeah. Ha, ya. Yeah. Ha, tapi untuk jazam ni dia memberi makna larangan, ya. La ni artinya jangan, ya. Bukan tidak, bukan, ya. Jangan. Ha, nanti kita akan pergi dengan detail lagi. Ya, dan dia ada semua sekali 6. Ada semua sekali 6. Nanti kita akan bagi sikit-sikit. Hari ini kita bagi 3 dulu, ya. Ha. In artinya jika. Ya. Lam artinya tidak. La artinya jangan. Jadi ini dia duduk, sebahagian besarnya duduk pada fi'il mudhari', iaitu fi'il present tense, ya. Yeah? Okey, nanti kita akan terjemahkan, ya. 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 Okey. Okey, yang kedua huruf nasab. Huruf nasab. Nasab ni juga dia berada pada fi'il mudhari' dan juga pada, ya, yeah, fi'il mudhari' seperti an. Ha, ini an huruf nasab. An tu artinya bahawa, ya, yeah, bahawa, ya, yeah. Izan, ya, yeah, izan. Izan artinya kalau begitu, izan, ya, yeah. An artinya bahawa, bahawa. Ya. Yeah. Izan kalau begitu. Kalau begitu. Okey. Ha, izan. Boleh nampak tak? Ya. Yeah. Kai. Ya, yeah. Bunyi macam nama orang je. Kai. Kai, ya. Yeah. Kai erti supaya. Ya. Yeah. Ha. Kai erti supaya. Ha, supaya. Ini semua dia bercantum dengan fi'il mudhari'. Nanti kita akan beritahukan, ya. Kai supaya dan lan. Lan, ya. Lan. Lan artinya tidak. Tidak akan. Tidak akan, ya. Lan artinya tidak akan. Saya mohon maaf sebab whiteboard ni kecil sikit. Tapi tak apa. Di bawah kategori kata sisip ini, tuan-tuan, ada 2, iaitu jenis harf yang sekarang ni sedang saya bincang. Dan yang kedua jenis isim.
Ya, ha, bila kita habis harf ni kita terangkan, ya. Ha, okey, jenis isim. Okey. Ha. Okey. Dan satu lagi kata haraf huruf jar. Ha, di sini. Huruf jar. Okey. Huruf jar ni seperti yang kita bincang tadi, seperti bi mana dia? Dengan. Ya. Lam ya, yeah? Lam mana dia? Bagi. Ka ya, yeah? Kaf mana dia? Seperti ya, yeah? Huruf jar ini dia ada mengandungi dia ada mengandungi itu banyak. Lebih kurang 20 semua, ya, yeah? Huruf jar. Lebih kurang 20. Yang biasanya mungkin 10 hingga 12. Tapi yang lain pada biasa banyak lagi, ya. Tak apa. Ini kategori huruf jar. Ini kategori huruf jar, ini kategori huruf nasab, ini kategori huruf jazam. Okey, nanti saya terangkan satu, ya. Ha, huruf jar ni ada 20. Saya beri 3 saja. Yang pertama bi, li, ka, ya. Ha. Ya, ha, kalau dalam bahasa kita, kita jangan pakai huruf jar ni. Ya. Okey. Okey. Yang ketiga, tuan-tuan, yang ketiga iaitu yang ketiga dia panggil huruf ataf. Ya. Huruf ataf. Ya. Huruf ataf. Huruf ataf ataupun kita kata huruf ikut. Ya, huruf ataf, ya. Tiga. Ini kategori-kategori haraf yang banyak terdapat dalam Al-Quran, yang berulang-ulang kali disebut oleh Allah Al-Quran. Sebab itu saya berpendapat, ini pendapat saya, pandangan saya, kalau tuan-tuan menguasai haraf ini yang jumlahnya 80, lebih kurang 80 saja dalam Al-Quran, ya, maka tuan-tuan sudah menguasai Al-Quran sekurang-kurangnya 30%. Itu yang saya faham. Kerana banyak sekali haraf yang disebut berulang kali dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita menghafaz yang apa tu kategori haraf ini, iaitu kategori ini. Ya, sekarang ni kita dah bagi 1 2 3 4. 4 ni huruf ataf. Huruf ataf ni artinya huruf ikut. Saya memberi makna saya ikut. Ya. Ha. Ya, kita tengok, ya. Ha, dia menyebut perkataan tu berulang kali seperti am, au, ala, ya, yeah. Am, ya, yeah. Am ini bukan om, am ini sama ada, ya, yeah. Au pun sama juga, sama ada juga, ya, yeah, atau, ya, yeah. Itu huruf ataf, ya, yeah. Sama juga lebih kurang makna, okay, yeah. bal pun sama juga. Kalla bal ba ni artinya bahkan, ba ni artinya bahkan, ya, yeah. Ya, yeah. Summa artinya kemudian, kemudian, okey, nah, summa artinya kemudian, banyak dalam Quran summa, hatta, fa, ha, ni hatta ni, hatta maksudnya sehingga. Lepas tu fa artinya maka, ya, yeah? Dalam Quran banyak ni, ya, yeah? Fa artinya maka. Dan ada lagi perkataan, ya, yeah? Lakinna, akan tetapi pun dianggap huruf ataf juga, ya, yeah? Lakinna, ya, yeah? Tetapi, yeah, okey, wow yang banyak ni artinya dan, ya, yeah, ini yang banyak terdapat dalam Quran huruf ataf, ya, yeah. Nanti kita akan bagi contoh-contoh dalam Al-Quran dengan baik. Kalau sekiranya para pelajar sekalian menguasai kategori sisip ini, insyaAllah kita boleh faham dah Al-Quran dengan baik. Sebab kajian telah menunjukkan kita orang Islam, orang Melayu telah menggunakan kata-kata Arab dalam kehidupan kita seharian hampir 2,000 perkataan. Ya, saya terbaca sebuah buku, 2,000 perkataan orang Melayu telah guna
kalimah-kalimah Arab dalam kehidupan seharian. Umpamanya solat, azan, dakwah, ya, tabiin, ya, imam, bilal, ya, muwafiq, ya, musabaqah. Itu adalah kalimah-kalimah Arab yang kita telah gunakan, yang telah kita biasa gunanya dalam bahasa Melayu dan kita terlupa itu sebenarnya kalimah Arab, ya. Jadi oleh sebab itulah kita mudah. Lagipun masyarakat Melayu kita di negara kita selalu baca Quran, tapi masalahnya kita tidak faham. Dan harap dengan program ini boleh membantu tuan-tuan puan mempelajari bahasa Al-Quran, iaitu satu bahasa syurga, lughatul din, ya, bahasa Allah, bahasa Nabi, ya, bahasa akhirat, ya, kerana dikatakan di akhirat nanti bahasa Quran dah akan digunakan untuk pertuturan. Jadi oleh sebab itu mari sama-sama kita belajar, ya, untuk menguasai. Okey. Seterusnya yang kelima, yang kelima iaitu kategori haraf, ya. Dia panggil huruf nida. Dia panggil harfu nida. Harfu nida ni artinya seru. Ya, seru. Ya, ya, ya Muhammad, ya Ali. Itu mana harfu nida, ya? Seperti a. Ya, seperti a. Ini harfu nida seperti a. Ya, a. Itu harfu nida, ya? Harfu nida. Ataupun ai. Ya, ai. Ai ni maknanya iaitu. Ya, itu. Lebih kuranglah makna dia, ya. Lepas tu ya. Ya. Ya ni artinya ya. Ya sama juga. Ya Ali, ya Muhammad. Ya. Ataupun mungkin juga wa. Wa. Wa wa. Okey. Kalau kita terkejut, wa. Wa. Ya, dalam bahasa Melayu wah. Ya. Kalau salah perbetulkan saya. Lepas tu hayya. Hayya. Ya. Hayya. Hayya. Ya, hayya ni satu ucapan terkejut. Hayya. Hayya. Hayya, mari. Hayya, hayya, ya. Itu. Ini adalah sebahagian daripada huruf nida. Ya, sebahagian daripada huruf nida. Okey, yang kelima. Dan tuan-tuan, ini tidak dapat elak untuk saya terangkan di peringkat awal ni. Walaupun nampaknya susah dan rumit, tapi tuan-tuan mesti ingat. Mesti ingat kata sisip ini adalah sebahagian daripada kata Al-Quran. Ya. Jadi yang besar sekali di sini dhamir. Satu ni dhamir. Yang kedua ni fi'il. Yang ketiga ni kata nama. Yang keempat ni sisip. Jadi kenapa saya letakkan dhamir di atas? Saya berhenti ni dulu, ya. Dan kita sambung dua lagi. Tiga lagi. Kenapa saya letakkan dhamir di atas? Kerana setiap kategori ini, sama ada kategori fi'il, kategori isim, kategori kata sisip, dia boleh bercantum dengan dhamir. Itu maksudnya. Sebab itu saya letak dhamir di atas. Ada 14 dhamir semua sekali. Dia boleh bercantum. Jadi sebab itu dhamir duduk di atas. Dhamir mempunyai power yang besar. Kerana dia boleh menguasai ketiga-tiga geruk di bawah. Ya? Dan dia boleh bercantum dengan isim. Dia boleh bercantum dengan fi'il. Dan dia boleh bercantum dengan kata sisip. Dengan kata sisip, ada masa dia boleh bercantum. Sebahagiannya boleh. Sebahagiannya tak boleh. Daripada 80 kata sisip ini, lebih kurang 50 dia boleh cantum. Dan 30 lebih kurang tak boleh cantum. Saya bagi contoh, ya. Saya bagi contoh. Ya, domain kita ambil domain ana. Okey, ana. Okey. Ya. Ana makna dia saya. Ya, makna dia saya. Bagaimana ana bila bercantum dengan fi'il? Kita ambil ana bila kita cantum dengan puasa, soma, soma, so, soma, maknanya saya telah puasa. Tapi dalam bahasa Arab, kalau kata ana soma, orang ketawa. Tak betul. Tapi tulisan sebenarnya, sumtu.
sumtu, saya telah berpuasa. Dalam ini ada perbuatan, ada masa dan ada jentina. Jentinanya lelaki perempuan boleh kata sumtu, ya, masanya lepas dan perbuatannya puasa. Ini satu contoh di mana dome bercantum dengan perbuatan. Ya, dome bercantum dengan perbuatan. Okey, itu satu contoh. Okey, okey. Kita ambil lagi satu contoh. Kalau ana bercampur dengan solat. Solat ni artinya sembahyang, solat. Ya. Dia akan bunyi solaitu. Solaitu. Mana tu ni represent for ana. Sama je tu. Lagi perempuan pun sama tu. Saya telah puasa, saya telah solat. Ya, tu. Dan tu nya di belakang. Ya, tu nya di belakang. Ha, tengok tuan-tuan ya, tengok. Sum tu alif dah hilang dah. Ha, tapi solai tu masih ada lagi. Ha, kenapa alif ni hilang? Ha, kita akan belajar. Ya, jadi dua perkataan dah. Ya. Ha, jadi contoh bagaimana domer bila cantum dengan fi'il dia akan berubah. Perubahan dia tu ganti nama duduk di akhir. Tu represent ana. Tu mean saya. Solai tu mean saya. Okey, nampak? Ha, okey. Berbanding dengan isim, isim kita ambil perkataan ana, kita ambil perkataan ana campur dengan masjid, masjidon, masjidon, dia terjadi, dia terjadi masjidu tu tak, dia jadi masjidi. Ha, masjidi. Ha, bunyi i. Bila ana ganti nama bercantum dengan isim, bunyi dia i, semua i. Ha, semuanya i, bunyi i. Ya. Kita baca hari-hari. Ana campur dengan solah sembahyang. Solatun, dia bunyi, bunyi dia bunyi bunyi solati. Ha, jangan lupa solati. Sesungguhnya sembahyang saya solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ha, dia bunyi dengan fi'il dia bunyi tu. Dengan isim dia bunyi i. Tuan-tuan jangan risau, 2-3 bulan boleh mahir, jangan risau. Jadi kita tahu dah, bila I ni untuk isim, bila U ni untuk perbuatan. Okey? Jadi kita dah cantum domain dengan, tapi tuan-tuan jangan lupa, ini ada 14 semua. Saya baru cantum satu, ada 14 lagi. Okey, okay, sekarang kita cantum kata sisip. Kata sisip. Saya bagi satu contoh kata sisip. Yang ni kita berhenti dulu, nanti kita akan beri contoh kata sisip, ya. Yang ni tuan-tuan jangan risau kita. Okey, okey, kata sisip. Tuan-tuan, ya? Bagi contoh. Perkataan ma campur dengan ana, okey. Ma campur dengan ana, ma maknanya tidak. Ya, ana, ana saya. Dia akan jadi ma ana. Ma ana. Ma ana. Dia tak ada cantum. Dia berpisah. Berpisah. Maksudnya tidak saya. Ketika Jibril mengajar Nabi supaya membaca, Iqra ya Muhammad. Nabi baca ma ana. Ma ana. Ma ana. Tidak saya boleh membaca. Okey, ini bermakna kata sisip ini yang tidak boleh bercantum dengan ganti nama. Ya? Ha. Okey, ya, kita ambil lagi contoh kata sisip. Okey, ya. Ha. Okey. Hmm. Umpamanya satu kata sisip, kata sisip perkataan B. B. B mana dengan? Dengan B campur dengan ana, dia bunyi B. Ha, dia jadi one word only. Ini bermakna ada kata sisip bila bercantum dengan ganti nama, dia bercantum jadi B. Ada kata sisip yang bila bercantum dengan ganti nama, dia tak boleh cantum, dia berpisah. Ana, ma, ana. Jadi tuan-tuan, jangan ke mana-mana. Kita akan hadam
mana kata sisip yang boleh bercantum dan mana kata sisip yang tak boleh bercantum. Okay? Lepas tu, tuan-tuan akan dilatih bagaimana nak mengingati domet. Yeah, yang special dengan kaedah saya ni, tuan-tuan boleh ingat domet hanya sekali dua saja. Yeah? Kalau dalam keadaan biasa, bertahun nak ingat domet ni susah. Tapi dalam masa sebulan dua ni, tuan-tuan kalau ikut betul-betul, domet bercantum dengan fi'il, bercantum dengan isim, bercantum dengan sisip, dalam masa 3 bulan saja. Kalau dalam kelas biasa, tuan-tuan boleh ingat. InsyaAllah, ini kaedah, ni kaedah yang saya ambil dari England. Ketika saya belajar di England sana, lebih kurang 6 tahun, 5 tahun lebih sikit, 5-6 tahun juga. Ya, jadi bagaimana orang putih ni, dia membuat research tentang bahasa. Jadi saya pun mengubah suai research mereka dan menyesuaikan dengan budaya kita, dengan adat kita, dan insyaAllah after 200 hours dengan izin Allah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan dapat memahami apa tu bahasa Al-Quran sebelum kita meninggal dunia. Jadi saya rasa untuk ini setakat inilah insyaAllah. Sebagai ulang kaji balik, tuan-tuan mesti ingat dalam gambar rajah ni, ya, ya, kita lihat jadual yang kedua, iaitu jadual domain ganti nama, dan domain ini ada di bawah ni, ada didukung oleh tiga jenis perkataan: kata perbuatan, kata nama, dan juga kata sisip. Ya, kata sisip ini ada 80 sumber sekali lebih kurang, dan di bawahnya ada dua kategori, iaitu kata sisip yang bernama haraf dan kata sisip yang bernama isim. Yang isim ni saya belum sentuh lagi. Tak apa, minggu depan insyaAllah. Okay. Dan kata haraf ada 8 sumber sekali. Ya, yang pertama haraf jazam, tuan-tuan salin saja, nanti kita terangkan. Yang kedua haraf nasab, salin saja. Yang ketiga haraf jar, salin saja. Yang keempat haraf ataf ataupun huruf ataf, dan yang kelima huruf nidak. Ada 3 lagi, yang keenam, yang ketujuh, yang kelapan, di bawah kategori haraf. Ya, jangan risau, insyaAllah kita apa teruskan lagi pada sesi yang akan datang. Kalau tuan-tuan ada apa-apa komen, ya bolehlah, ya, kalau nak komen mana yang terbaik dari saya dan mana yang terbaik dari Allah, dan yang tidak elok itu, insyaAllah dengan usaha kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dapat apa tu mempelajari bahasa Al-Quran ini dengan jayanya insyaAllah. Ya, marilah kita sudahi apa tu sesi kita dengan membaca tasbih kifarah wal asri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta bi rahmatika arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.